Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, kali ini kita akan mereview tentang impact JLD ya. Jadi kemarin kita melakukan transaksi pembelian impact dari JLD. Nah, impact JLD ya, itu tenaga baterai. Nah, paketan sudah kami terima. Nah, di sini ada keterangannya, mohon lakukan video unboxing saat paket diterima dan mohon dikembalikan kepada kurir apabila paket Anda rusak atau pecah, oke? Nah, saatnya kita pembukaan ya. Nih, kita buka ya, teman-teman. Yuk, kita mulai buka. Nih, kita buka dulu. Ini masih segelan ya. Nih, masih segelan semuanya. Kemarin saya membeli alat ini untuk membantu teman-teman mekanik atau anak-anak bengkel supaya kerjanya lebih enak lagi, lebih maksimal lagi, dan lebih produktif lagi. Ini kita buka ya. Kemarin saya beli sekitar harga 750-an ya. Jadi untuk teman-teman bisa tahu ya, jadi beda agen itu beda harga. Nah, kemarin saya ngecek di agen mana yang penjualnya terbanyak, itu yang saya pilih kemarin ya. Untuk teman-teman awas, hati-hati, jangan sampai tertipu. Ternyata sangat rapet ya bungkusnya. Ya, ini mereknya ya teman-teman, JLD Tool. Nah, saatnya kita membuka dari ininya, kotaknya. Mantap. Jadi ini satu koper itu terdiri dari alat ini ya, impactnya nih teman-teman. Dan dapat penambahan baterai atau alat pengecasan. Ini ada tambahan kunci shock ya, kunci shock 22. Ada tambahan lagi kunci shock, mata shock 19. Ada lagi mata shock 17. Nah, ini kita mendapatkan dua baterai ya teman-teman. Nah, ini baterai 1, ini baterai 2. Cukup ini ya, bagus, karena dilengkapi dengan dua baterai. Jadi ketika nanti satu baterai ini dia mengalami ngedrop, bisa pakai baterai satu lagi ya. Jadi nggak lambat pekerjaan kita. Dan ditambah lagi ini pakai, dikasih bonus. Ada mata min, ada mata yang besar, mata kotak kecil. Masuk ininya ya, mata kuncinya ya. Oke, cukup lengkap ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba kita pasang baterainya ya. Nih, kita tes dulu alat ini apakah fungsi atau enggak. Kita lihat ya. Nah, ini baterai udah kita pasang. Jadi tadi cuma tinggal klopin aja ya. Coba kita ini. Woi, sip. Ada baterainya ini. Bagus ya. Sangat memuaskan. Tuh. Oke teman-teman. Hidup ya. Sip. Oke teman-teman, tadi kita udah tes baterai yang satu hidup. Terus cara membuka ngelepas bautnya, ngelepas baterainya itu ini ya. Ini kita tekan, terus ini kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini ya. Coba kita pakai baterai satunya lagi, kita tes apakah dia hidup juga. Oh ya, sip ya teman-teman. Tuh, bisa kita lihat ya. Tuh, nah, di sini ada tombol. Nah, ini kan agak nongol dia. Ketika dia dipencet, nah, itu untuk memindahkan putaran arah ya. Nah, ini kita coba dulu. Kalau kita tekan, nah, dia arahnya kemana? Nah, itu arahnya ke kiri ya. Atau berlawanan arah jarum jam. Atau untuk membuka baut.
Jadi ketika untuk yang tombol satunya lagi ini kita ketekan, itu arahnya arahnya ke kanan ya. Nah, arah ke kanan itu atau untuk memasang baut, untuk mengencangkan bautnya. Oke, teman-teman bisa dipahami semuanya ya. Di sini ada buku panduannya juga nih, lengkap. Sip. Coba nanti kita pakai untuk membuka baut ya teman-teman. Bagaimana reaksinya dia? Oke? Apakah dia cukup memuaskan? Tunggu video selanjutnya. Yuk kita ke bengkel. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita pengetesan ya. Nah, ini kita pakai mata sok 8. Ini kita mau membuka ini ya, baut mesin. Kita coba ya. Woi, woi, sip. Wah, sip. Nah, untuk mengencangkan baut cukup kita tombol, cukup kita tekan tombol ini ya. Nah, kita tes ya. Ya, sip. Oke. Sip, ini sangat berguna ya bagi teman-teman kalau untuk membuka baut karena sangat-sangat efisien, sangat ringan. Dipegang juga sangat ringan sekali nih teman-teman ya. Enggak berat. Cukup memuaskan untuk membantu kita dalam bekerja, oke? Oke, teman-teman, kali ini kita akan menggunakan Impact JLD tool untuk membuka baut ini ya. Baut 14 dari knalpot, terus sama baut roda dari motor matic ini ya. Kira-kira apakah dia kuat ya? Ini tadi sebelumnya baut 10-nya udah kita buka ya, teman-teman yang di bawah sini. Nah, coba kita buka dulu baut yang 14 seperti apa. Oh ya, sebelum menggunakan kita harus mencermati dulu dalam menggunakan arahnya nih deh. Jadi ketika ingin membuka baut yang di sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini harus kita tekan dulu. Nah, nanti ketika kita memasang baut yang sebelah sini kita tekan. Nah, ini bisa kita cek nih saat kita membuka baut ini kita tekan dulu. Tuh, arahnya dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika dia tekan yang sebelah sini, dia arahnya searah jarum jam. Tuh kan, bisa kita lihat ya. Tuh. Nah, sekarang kita mau coba membuka bautnya dulu ya, teman-teman. Wih, enteng sekali. Sangat-sangat mudah. Nah, ini kenapa udah kita lepas. Sekarang kita ganti mata soknya pakai mata sok 24. Apakah kira-kira dia bisa pakai ya untuk buka ininya ya. Nah, ini sekarang kita pakai untuk ini masih ini ya, masih kenceng ya. Bisa kita tes. Ini bisa kita tes. Ini masih kenceng nih. Tuh nih, kita kencengkan lagi ya. Tuh nih, lihat nih tangan saya nih ya. Nih berotot sampean. Nah, kalau udah. Nih, coba kita tes apakah dia bisa membuka kuat atau enggak. Wih, sangat mudah sekali, terasa enteng sekali ya, teman-teman. Jadi sangat-sangat berkualitas kunci ini. Alat ini ya, alat impact ini. Oke. Sip. Bagus. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat tentang review JLD tool. Terima kasih teman-teman subscriber semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.